gak punya lagi nih. Halo semuanya, selamat datang. Apa kabar? Jadi kali ini kita bakal main Ultimate Fight Survival ya. Kita gaskan lanjut lagi nih. Tapi saya masih punya 1 SS. Masih gak punya lagi nih. Maksudnya masih gak punya lebih dari 1. Semoga saja sih nanti bisa dapat lagi. Untuk sekarang sih masih 1. Nah, kalau begitu kita bakal ngegacha, bukan ngegacha ya. Kita bakal ngambil VIP pertama kita gitu. Dan sekarang sudah 3/11. Jadi kita bisa mendapatkan VIP gratis ya di sini dengan cara menyelesaikan daily setiap hari. Kita lihat nih untuk apa tugas-tugasnya. Complete 1 basic summon yang kita lakukan, gacha summon sekali. Oke, kita terima. Quiz complete, udah ada tulisannya. Kita ikut saja tugas-tugasnya apa yang harus dilakukan ya setiap hari agar kita bisa dapat VIP XP dan juga bisa ngenaikin VIP. Oke, kita lanjut. Exchange coin twice. Kita beli gold. Oke, sudah 2 kali. Kita lanjut tugas yang ketiga. Complete 2 mission. Jadi ya, untuk mengerjakan kuisnya kalian cukup selesaikan kuis-kuis daily-nya ini. 2 mission. Oke, gaskan. Kita auto aja. Nah, ini kita bisa bilang dapat tiket gacha. Sangat mantap sekali. Kan lumayan loh, bisa gacha. Walaupun yang bisa dibilang yang common atau yang biasa gitu, teman ya, gak apa-apa lah. Kita lanjut ke daily yang keempat, complete 2 mission. Oh iyalah, kita harus menyelesaikan 2 daily. Kita pakai diamond aja ya, gak apa-apa nih. Kita harus selesaikan seharusnya mulai tadi atau mulai pagi gitu, agar kalian selesai. Oke, ini kita gas 2, lanjut lagi. Send out 5 rise, itu sama teman. Kita langsung send and revise aja. Mantap, udah selesai, lanjut lagi. Lalu ada spin 2 kasino, gaskan. Kalau mau langsung 10 ya terserah kalian. Kalau saya sih bisa dibilang hemat-hemat saja. Untuk sekarang masih gak terlalu kepake. Jadi saya sering ngabisin itu cuma 1-1 doang tiap hari. Atau bisa dibilang cuma 2. Ya, kita gaskan. Di sini sih kita bisa dapat S loh. S Hero Shard. Ratingnya 0,2% dong. Bisa dibilang sulit dapatinnya. Kita lanjut lagi. Concrete 3 new items in shop, gaskan. Disuruh kita bikin shop. Dah, kita lanjut tugasnya. Challenge arena battle, win 2 battle event campaign. Oke, siap. Kita smash sweeping aja nih, langsung menang. Oi, kalah loh. Oi, kita sorry. Pantas sih kayaknya kalah. Kita belum pakai karakter utama, asik. Kita bawa ini Sakura Haruno nih, dan juga kita bawa ini aja dah. Nah, kan menang saat kita bawa Sang SS. Mantap kali SS. Oke, kayaknya saya mau upgrade sampai ke level 100 sih kalau bisa nih SS-nya. Ayo kita bakal upgrade lah. Kita upgrade dulu. Kita lihat Yagura level 73. Yaudah, kita ambil dulu dah gold sama SP-nya. Kita ambil ke item, kita beli gold us 200.000, 59, 1,70 m, habisin, dah gitu cukup gih. 144.000, sangat banyak sekali. Udah berapa nih? Semoga sih sudah cukup nih buat kita ngupgrade Yagura sampai level 80. Aduh, perlu 1.000 pula. Kita cuma punya 94, sangat dikit. Ada gak di sini? Oh, gak ada lah. 94 loh, sangat dikit sekali. Kita klik adventure, quick bonus, jangan 50, baik nanti aja, nunggu gratisan. Oke, kita upgrade dulu ya, Sakuranya bagus loh. Kita bawa Sakura nih. Aduh, gak parah, kurang juga 200, ya udahlah. Kita kerjakan, udah 10/11, yang terakhir nih. Challenge 3 battle arena. Gaskan ya. 747.000, kita pindah line up dulu. Ini mungkin karena kita belum pindah line up, power kita masih nggak keluar sesuai. Oke, ini dan juga kita bawa ini aja lah. 40.000. Oh, ternyata 40.000, bisa dibilang masih kecil. Asli power kita ini kecil maksudnya. Waduh, levelnya teman-temannya musuhnya pada tinggi nih. Kita kekurangan item.
Ya tak apalah. Kita seadanya aja nih. Kita lihat ya, kita bakal lawan. Kita selesaikan 3 kali agar bisa dibilang ngedapatin VIP XP-nya ini. Dan juga kayaknya saya mau coba gacha dah. Kita bakal gacha juga nih kali ini. Apakah kita keren. Kita punyanya Mizukage. Waduh, damage-nya loh. Okasa. Aduh, gak kuat loh. Musuhnya loh. Keras-keras ya, 60-60. Tim kita udah mati K3 loh. Dan juga ultinya Mizukage ini bisa dibilang mantap sih, bisa nyetun. Cuma kita masih kurang hack damage gitu. Lebih ke support loh, dia bikin beku gak bisa turn. Cuma kita perlu yang bisa dibilang hack ground damage gitu. Yang damage-nya itu memang benar-benar AOE gitu. Pedih. Bisa dibilang pedih, sakit. Ini kayaknya sih bisa dibilang masih belum pedih-pedih parah. Jadi kita perlu yang sangat pedih-pedih. Kalau begitu kita bakal coba ya, kita bakal ganti. Ya kita selesainya dulu dah, kita ambil dulu. Oke, kita terima dulu, kita buka tas, jangan-jangan kita bisa ngambil tuh. Oh, masih belum, dikira saya sudah bisa gitu. Kita coba gacha ya, kita coba gacha. Dari spesial dan juga ini dari nih, dari buku spesial Suman. Dari sini katanya juga bisa kita dapatin yang namanya SS ya, cuman bisa dibilang sulit sih. Tergantung hoki juga, cuman gak apa-apa, kita coba aja. Kita gaskan, gacakan. Ini gak? Kita coba ya. Boom! Return. Replace. Dapatnya Ujumaki Naruto loh. Boleh lah, kita simpan lah. Ujumaki Naruto kayaknya sih bagus ya. Walaupun saya juga gak tahu apakah bagus atau enggak. Kita gak apa-apa lah, kita bawa Ujumaki Naruto. Katanya sih kayaknya bagus ya. Kita coba gacha yang di Choji lagi dah. Oh, Yujin Neji loh. Aduh, keren lah. Kita ambil lah. Kita coba gacha lagi dah. Kita coba gacha Kiba ya. Malah dapat ini ya. Yamato. Chiyo. Chih. Yamato. Aduh, skip lah, skip. Kita coba gacha Naruto dah. Dapat ini. Jugo. Kankuro. Temari. Skip dah. Kayaknya Naruto aja dah kita. Kayaknya sih Naruto GG dah. Kita bawa dan Naruto dah kita coba ya. Kayaknya sih katanya kayaknya GG juga dari Naruto nih. Ya mari kita coba, kita bakal ganti. Nih sama Ujumaki Naruto. Oke, mantap. Kalau begitu langsung saja kita coba, kita klaim dulu dah. Udah sisa 10/11, berarti tinggal satu tugas lagi agar kita bisa naik VIP 1. Yaitu adalah menyelesaikan arena. Rp41.000. Ini 82.000 nih. Berarti masih level 40 loh, masih kurang kali loh. Maksudnya level kita itu kan bisa dibilang masih kecil. Ya mau gimana lagi dah. Kita kekurangan ungunya nih. Yaruna. Rasengan. Oke, mantap. Krim krimer katanya. Krim krimer. Bor, Budi. Bisa nih loh. Bisa ada menang nih. Bor, mantap. Bagus, kena kunci loh Temari. Bagus sekali Biju Kage. Bisa menang lah. Bisa menang, mantap. Udah kita gaskan lagi nih. Powernya 11.000, kok 11.000 ini? Gaskan lah. Wah, dia pakai Sasuke aja solo loh. Kita lawan Sasuke SS nih. Kita lihat nih. Sasuke SS, powernya kecil, pantas dia pakai satu orang aja. Waduh, Sasuke SS level 80 nih. Sama dengan Biju Kage kita levelnya. Ini kalau kita top up 15.000 kita bisa dapat sih. Cuman saya masih takadu. Mantap loh. Kena lock loh Sasuke-nya.
Gak dibikinin gerak sama Yujukage. Apa-apa itu damage-nya, kebakar-kebakar, kalian bisa lihat Sasuke. GG Sasuke loh. Pak memiliki bekas damage-damage gitu. Mantap, mantap, bolehlah, bolehlah. SS, karakter-karakter SS bukan main. Yang penting PXP kita sudah 50 XP. Jadi kita sudah naik. Kita lihat tingkatan XP kita. Sekarang sudah jadi VIP 1. Kita klaim ini hadiahnya. Dapat. Oh, dikasih Hinata dong. Sert Hinata juga. Apa-apa bolehlah. Kita coba gaskan adventure-nya. Kita lihat nih. Apakah VIP 1-nya? Nah, ini dia. PIP 1 sudah kita dapatkan. Kalau begitu videonya sampai sini saja. Jadi begitu untuk dapatin VIP-nya. Kalian kerjakan aja dari lihat tiap hari. Sampai sini videonya dan jangan lupa subscribe dan terima kasih.